Sejumlah pegawai negeri sipil pemerintah kota Bau-Bau hingga saat ini belum melakukan pendaftaran ulang secara online. Badan Kepegawaian Negara memberikan waktu hingga akhir Januari. Jumlah pegawai negeri sipil pemerintah kota Bau-Bau 5.362 orang. Dari jumlah itu tersisa 10 PNS hingga kini belum melakukan pendaftaran PU PNS. Badan Kepegawaian Negara BKN masih memberikan waktu hingga akhir Januari untuk melakukan pendaftaran ulang PU PNS. Badan Kepegawaian Daerah Bau-Bau juga masih melakukan pendataan PNS secara manual untuk mencocokkan data PU PNS dan jumlah PNS di Pemkot Bau-Bau. Pak, batas kemarin tanggal 31 Desember, Pak. Oh, tidak, itu masih berjalan. Masih berjalan sampai dengan Januari ini. Masih Januari. Nah, ya. Makanya kami setelah verifikasi ini kita terus laporan ke sana. PU PNS sangat penting agar pemerintah bisa mengontrol jumlah dan kinerja para pegawai negeri sipil daerah. Dari Bau-Bau, Andi Eba memberitakan.